Shalom, saudaraku. Bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan sesusi dalam program tuntunan ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengar firman-Mu. Mari berbicara ya Tuhan. Kami siap mendengar dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-357. Saya memberikan judul Iman. Dan nanti kita baca di Amin dari kitab Ibrani pasal 11 sampai 13. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berbicara mengenai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepadanya, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu iman adalah fondasi atau asas atau landasan dan kita harus memulai dengan iman berjalan dengan iman bertambah teguh dalam iman iman bisa diibaratkan e, seperti benih ya yang kecil yang bertumbuh dan bisa menghasilkan buah Roma 14 ayat 23 berkata segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Lukas 18 ayat 8 berkata jika anak manusia itu datang apakah ia mendapati iman di bumi. Ya, mari saudaraku tetap terus bertumbuh di dalam iman, tetap terus percaya dalam segala sesuatu, meskipun mungkin kita belum melihat ya dengan mata jasmani kita. Ya, oke saudaraku, dan nanti akan kita baca besok diambil dari kitab 2 Timotius. Dan ini memberkati kita semua. Shalom.